Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Petang Intra Channel. Di video kali ini masuk proses pengotoran dan pakai selang drip atau selang infus. Dan kemarin ada yang tanya cara pengotorannya seperti apa, dan ini saya jelaskan cara pengotoran saya seperti ini. Nah, ini pakai selang drip atau infus. Nah, ini sudah ngalir airnya. Nah, saya lubangi dua lubang yang di sini, ini di ujungnya sama di sela-selanya ini tempat pupuk. Nah, seperti ini saya alirkan. Nah, kelihatan kan teman-teman cara mengalirkannya seperti itu. Nah, ini selang infus. Nah, semua seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ada yang nggak ngalir, tinggal diketek ini aja, selesai udah ngalir. Nah, seperti ini juga ngalir. Ngalir juga. Nah, ngalirnya seperti ini. Kita kemarin ada yang tanya, ini sudah saya bikinkan video supaya bisa lebih jelas seperti ini. Nah, selang dripnya ngalir. Ini juga ngalir. Dan buahnya sudah segitu. Dan kalau ada tunas yang seperti ini, tunas paling bawah, potong aja. Kita potong biar tidak menghambat pertumbuhan. Juga. Pokoknya tinggal dipaskan aja kalau enggak ngalir. Ini khusus untuk pengocoran. Saya buatkan video seperti ini biar teman-teman paham. Soalnya di video kemarin ada yang tanya pengocorannya pakai sistem apa, dan saya pakai sistem infus atau selang drip seperti ini. Ini juga ngalir, ya teman-teman lihat seperti ini. Jadi kalau pakai selang drip itu kita bisa mengerjakan yang lain. Jadi misalkan kita tinggal enggak masalah. Yang penting sudah ngalir semua. Seperti ini. Ini di lubang pupuk. Seperti ini ngalirnya. Jadi untuk lubang tinggal sesuaikan aja. Kalau saya ngelubangi ini pakai jeruji payung, itu pas. Jadi seperti ini ngalirnya. Nah, ini. Celok jeruji payung enak. Soalnya kalau terlalu kecil itu mudah tertutup kotoran. Jadi kadang buntu. Jadi kalau saya enaknya pakai selang, pakai jeruji payung itu cara
lubangnya. Jadi menggunakan seperti ini, tinggal dipetek sudah. Sudah diambil. Nanti lagi. Nanti sampai sana, sampai bawah sana. Saya pakai sistem infus atau selang drip. Jadi kalau sudah ngalir semua seperti ini, kita tinggal ngetek aja. Kalau yang tidak ngalir, itu kita betulin cuma seperti itu. Nah, ini kan ada yang ke atas. Tinggal kita balik ini aja sudah selesai. Seperti itu. Selangkumnya oke teman-teman semua, itu tadi cara pengocoran saya seperti itu. Dan kemarin ada yang tanya, mudah-mudahan sudah tahu prosesnya seperti itu. Dan jangan lupa mohon dukungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.